minggu ini kita lebih cenderung ke kondisi fisikal, terutama di bagian strength conditioning. Mereka sudah mulai merasakan ada beban yang tingkat kecapeannya lebih tinggi daripada awal-awal, karena kita setiap hari diisi dengan strength conditioning circuit training, dan itu pasti akan memberikan efek terhadap otot-otot mereka dalam adaptasi dalam minggu pertama. Main seperti yang terlihat ya, mereka perform, tetapi ada secara observasi ada tingkat kelelahan yang sedikit berlebih. Itu wajar karena sebagai adaptasi anatomi pada minggu pertama, dan itu harus mereka proses, sehingga nanti di dalam minggu pertama ini apa yang kita targetkan untuk adaptasi training strength conditioning kita dapat. Untuk menjaga hal demikian ya, kita lakukan dengan latihan repetisi, dan itu harus kita ulangi dengan hal yang sama tetapi dengan beberapa kali latihan.